Ayah. 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 Jangan tinggalkan adik ya. Siapa nak jaga adik ya? Tolong ayah. Ayah nak sampaikan kamu satu wasiat. Isteri. Dengan isteri. Kalau nanti kamu jadi Namaku Yusri Amri. Aku kehilangan bapaku ketika berumur 10 tahun. Dan bapaku telah tinggalkan aku satu wasiat. Saya nak jadi polis. Sejak dari itu, aku berazam untuk menjadi polis. Ya Allah, ya Tuhanku, aku bersyukur atas segala peluang yang telah diberikan kau untuk aku menjadi polis. Suka Tuan. Salam. Ada kes dokumen itu. Kes pembunuhan lagi tu, ya Allah. Apa dah jadilah dengan manusia zaman sekarang ni? Mai, 300 orang? Ya. Yeah. Tuan-tuan, kalau FBI tahu kes ni, mesti jadi kes berprofil tinggi diorang tu, ya. Itulah jadi. Kes ni, banyak ramai lah tahun ni. Jadi, saya tinggalkan kamu, selesaikan kes ni. Berapa lama tuan nak bagi saya selesaikan kes ni, tuan? Saya bagi kamu seminggu. Seminggu? Ya. Yeah. Tak tahu, tuan. Tapi saya tengok dulu. Saya akan cuba yang terbaik bagi kes ni. Jadi ada apa-apa lagi, tuan? Tidak ada. Sekarang, apa boleh? Berak. Baik, tuan. Saya akan cuba yang terbaik, tuan. Okey. Siapa ni? Aku adalah orang yang kau cari. Siapa? Kau rasa? Kau mana ni? Aku tak jauh di tempat kau. Tak jauh? Ya, ingat. Aku tunggu kau kat sini sebab aku ni seorang yang terbesar. Apa kata kita main teka-teki? Teka-teki? Ya. Yeah. Serius lah. Jom. 3 kiri, 4 hadapan, 7 kiri, jasad dicari. Aku ada misi lagi yang aku nak buat. Buang masa dari kau. Dah. Gerak dulu. Bang Roji. Siapa pula dia ni? Eh, asal dia gerak dulu macam ni? Siapa pasal? Ah, tak kerja dia. Ah, Malik. Aku sebenarnya ada benda nak beritahu kau tadi. Okay, macam ni. Tadi ada orang call. Orang yang tak dikenali call aku. Lepas tu dia bagi teka-teki yang aku tak tahu apa dia beritahu. So, jadi aku nak minta tolong kau. Boleh tak kau tolong trackkan nombor dia, siapa milik dia,
Dan mana lokasi dia? Boleh tak balik? Okay. Terima kasih balik. Assalamualaikum, Sri. Waalaikumsalam. Sir. Yang kau suruh aku cari nombor telefon maklumat tu, maklumat nombor telefon tu, aku dah jumpa. Jadi aku akan bagi tahu maklumat dia dan aku akan kerahkan pasukan aku untuk tolong kau sekali pergi ke tempat tu. Okey, nanti kau message ke aku alamat dia boleh? Okey. Okey, mesej. Sama. Bye. Saya cedera parah dalam kes ni tuan. Saya tak sanggup gitu kan. Tolonglah. Kau seorang je yang boleh selesaikan misi. Kita boleh perbaiki lagi langkah kita dengan Buskap. Jadi dari itulah tugas demi nama bangsa tadi. Dan masa nanti kamu jadi seorang yang membakti kepada negara. Ingat tu. Baiklah, saya cuba lagi. Malik. Pusir tu. Waktu itu kau nak pulang kerja. Kisahnya baik. Yusri, cuba cerita sikit apa yang berlaku tadi. Macam ni cerita dia. Waktu operasi semalam. Sorry, aku tanya. Saya simpan tu. Assalamualaikum. Apa? Seorang lagi mati. Hei. Elok sudah. Sekejap ni aku dah jumpa.
inilah pembunuhannya. Ya. Ya, sebentar ya. Ya, stop. Tolong besar gambar ni. Ah, kita jumpa dah. Mana? Ni dia. Oh. Wow! Dia punya maklumat dia tak lengkap. Ya, tapi aku tahu dia punya tempat dia berdekatan dengan tempat pembunuhan tu. Dia pun soket tu baik dah sini. Wow! Sungguh baik. Dia kena buat. Baik kau kita. Ya Allah, aku bersyukur tugasku sudah selesai. Dengan redha-Mu, aku berjaya. Terima kasih Allah. Ya Allah, rahmatilah kehidupan bapakku ya Allah. Ya Allah, berikanlah kejayaan kepadaku pada masa akan datang ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Wow. Ini kan kes biasa-biasa kan? Sabar. Bapak number one. Aku zoom.